keyakinan dan tawakal kepada Allah. Dalam pembahasan pertama tentang yakin dan juga tawakal, kedua-duanya adalah merupakan amalan hati. Kedua-duanya adalah amalan hati. Saya dalam mukadimah tentang bab ini, saya berbahaskan bahwasanya ibadah itu adalah terbagi kepada beberapa bagian. Ada ibadah yang dilakukan oleh tubuh badan, seperti salat yang memerlukan kepada gerakan, pemberian zakat atau sedekah yang memerlukan tangan untuk memberinya, puasa yang mencegah diri pada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ibadah yang memerlukan kepada tubuh badan. Ada ibadah yang bersifat kepada akal pikiran, yaitu ibadah tafakkur, bertafakkur. Bahagian daripada ibadah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah ibadah, ibadah tafakkur. Ibadah yang paling baik adalah ibadah tafakkur. Yang ketiga adalah ibadah yang terkait dengan hati. Ibadah terkait dengan hati seperti simak ikhlas, itu ibadah. Tawakkul, ibadah. Qanaah, merasa puas hati dengan rezeki yang Allah berikan, ibadah. Meninggalkan takabur, ibadah. Meninggalkan hasad dengki, ibadah. Kesemuanya itu adalah ibadah yang terkait dengan amalan hati. Di antara ibadah yang terkait dengan amalan hati adalah keyakinan dan juga tawakal. Yakin itu adalah meyakini hal yang ghaib yang diberitahukan oleh Allah atau oleh Rasulnya dengan kepercayaan dengan hati dan iman. Mempercayai hal yang ghaib yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya dengan kepercayaan keimanan. Seperti pahala, kita tak tahu bentuk pahala itu macam mana. Yang kita tahu berbuat amalan ini akan diberi pahala seperti ini. Hal itu baik bagi kita, tapi kita yakin kalau ada percaya kalau ganjaran itu ada. Syurga dan neraka ada, walaupun kita tidak nampak dan melihatnya. Sirat yang dibentangkan ada, walaupun kita tidak melihat. Demikian hal-hal yang baik yang disampaikan dan diberitakan oleh Allah tentang ada kubur, nikmat kubur, alam barzah, ada, walaupun kita tidak tahu hakikatnya macam mana. Dan keyakinan itu mempercayai hal yang baik dengan kacamata iman, bukan dengan mata kita, sebab mata kalau tidak melihat sesuatu yang boleh dikesan oleh mata, mata akan menantikan sesuatu itu wujud apa sebabnya, tak boleh disentuh oleh mata. Telinga kalau tidak mendengar sesuatu akan menafikan adanya suara karena telinga tidak mendengar. Demikian juga tangan dan semua anggota tubuh badan mempunyai limitasi kepada perkara yang boleh dikesan oleh indera pada anggota badan ini. Tapi iman melebihi daripada apa yang boleh dikesan oleh akal. Pada dasarnya akal pun juga terhadap beberapa perkara tidak dapat menyentuh dan mengesannya. Akal tidak dapat menyentuh rasa sakit, ya, tidak menggambarkan sakit dalam tubuh badan itu tidak disentuh bagaimana, tidak diwujudkan bagaimana, dia hanya mengatakan sakit. Manis atau pahit hanya boleh diungkapkan, tetapi tidak boleh disentuh bagaimana bentuknya manis dan bagaimana itu pahit. Sedih dan gembira hanya boleh digambarkan melalui kata-kata, sukar untuk ditunjukkan kepada
tidaklah ada umat yang diberikan oleh Allah tentang keyakinan sebesar mana keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada umat aku, kepada baginda Rasulullah. Artinya setiap umat diberi oleh Allah keyakinan, tapi bagi umat dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keyakinan yang lebih bersih, keyakinan yang lebih murni, itulah yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yakin. Yang kedua tawakal. Tawakal adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melepaskan ketergantungan kepada diri sendiri, kepada bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, melepaskan diri daripada ketergantungan kepada kekuatan diri sendiri. Itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. Kepada Allah lah adalah orang-orang beriman bergantung kepadanya. Walaupun mengambil sebab orang mencari rezeki dengan bekerja, tapi bukan pekerjaan yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki melalui pekerjaan. Kita makan, sebab kita makan, tapi kenyang adalah Allah yang memberikan. Kita sakit, kalau kita berobat, kita pergi dokter, sebab yang memberikan sembuh adalah Allah juga berlakuan dan juga bukan dokter. Ini adalah bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, walaupun tetap mengambil sebab dan tidak meletakkan ketergantungan